Pembukaan rangkaian Pasaraya Muhammad Holdings Berhad, Mydin Pulau Sebang mengukuhkan lagi kedudukan pasaraya besar tempatan itu sekaligus menjadikan cawangan Mydin ke-23 di seluruh negara, lapor skuad Alu Gajah Farhana Yaakob. Pengarah urusannya Dato' Amir Ali Mydin berkata, pasaraya yang juga dikenali sebagai Mydin Tampin dan dibina berkonsepkan futuristik serta dihiasi landscape kelestarian alam, telah dilaburkan sebanyak RM150 juta yang membabitkan keluasan 593,406 meter persegi. Menurutnya, pembukaan pasaraya yang bersempadan dengan Negeri Sembilan itu juga bagi memudahkan penduduk dari kedua-dua negeri membeli barangan keperluan pada harga berpatutan. Katanya kewujudan pasaraya itu sememang jadi nantikan penduduk setempat kerana lokasinya yang strategik, selain kawasan itu belum memiliki pasaraya besar seperti itu secara tidak langsung membolehkan penduduk dan peniaga mendapatkan bekalan barangan di Mydin setiap masa dengan harga borong. Pasaraya Mydin Pulau Sebang menyediakan pelbagai kemudahan lain termasuk perkhidmatan Wi-Fi, mesin pengeluaran wang automatik ATM, 736 lot tempat letak kereta, kemudahan kerusi roda, medan selera, bilik penyusuan bayi dan lain-lain lagi. Selain pasaraya itu, Mydin turut memiliki 4 lagi pasaraya Mydin di negeri tersebut termasuk pasaraya besar Mydin MITC, pasaraya besar Mydin Jasin, Bazar Mydin Melaka dan Emporium Mydin Melaka.